Nah, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Perbaikan kalimat tidak efektif yang bercetak miring pada paragraf tersebut dengan cara, nah ini kalimat yang miringnya. Dalam rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Nah, di sini yang tidak efektifnya yang mana? Coba kita lihat. A sampai E, jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena harus mengganti kata membicarakan dengan kata dibicarakan. Dibicarakan. Kenapa? Karena membicarakan itu artinya hanya ngobrol, mengobrol, atau berbincang. Tidak ada solusi, tidak ada kesimpulan, kesepakatan. Solusi. Apabila dibicarakan, itu diobrolkan, diobrolkan, dicari solusinya. Solusinya. Nah, jadi otomatis jawabannya yang A, karena ini berhubungan dengan rapat. Berarti rapat tuh harus bicarakan sesuatu kan, jadi dibicarakan. Dalam rapat itu dibicarakan kelulusan siswa kelas 12. Nah, kenapa tidak B, C, D, E? Kita lihat B. Membubuhkan tanda koma di belakang kata itu. Di sini, koma. Kurang tepat, karena terlalu banyak potongan-potongan. Ini potongan, ini juga kan titik. Jadi, ini langsung saja. Ini satuan-kesatuan kalimat. Rapat itu subjek. Membicarakan, dibicarakan predikat kelulusan siswa. 12 objek, tidak perlu ada koma. Kemudian yang C, kata membicarakan diganti dengan kata berbicara. Nah, kalau berbicara itu kan hanya satu orang. Nah, rapat kan banyak orang. Otomatis bukan, yang C juga. Yang D, menghilangkan kata itu. Ini dihilangkan. Dalam rapat membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Nah, tidak perlu dihilangkan. Mengapa? Karena itu merujuk pada kalimat sebelumnya yang ini. Pembelajaran berakhir, pas sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Nah, dalam rapat itu merujuk pada, kata itu merujuk pada kalimat sebelumnya. Jadi, tidak, ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, menambahkan tanda koma di belakang kata siswa. Nah, tadi kan tidak perlu menambah-nambahkan tanda koma di sini, di cetak miring ini. Jadi, ini juga salah. Jadi, jawabannya yang A.